أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد جماعة sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajelis kembali di majelis ini, majelis kuliah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul kiamat. Pembahasan kita pada kesempatan ini, kita akan membahas sebagian tema dari kitab Al-Adabul Mufrad, melanjutkan dari kajian-kajian sebelumnya. Namun kita akan mengangkat tema, yaitu tentang beberapa bab yang terkait dengan bagaimana sikap kita terhadap anak muda. Setelah sebelumnya, pada pertemuan yang lalu, kita mengangkat tema tentang bagaimana sikap kita kepada generasi yang lebih tua, yang senior dari kita. Diawali dari bab yang ke-169, bab Rahmatus Shagir, itu judulnya yang diangkat, bab tentang menyayangi orang muda. Saya bacakan dulu riwayat yang ke-363 dari kitab ini. Dan hadis ini sahih. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, kata Imam Bukhari, hadatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah, hadatsani ibnu Abi Zinad, an Abdurrahman ibn Jarud, an Amr ibn Shu'aib, an abihi, an jadihi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini adalah hadis dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Dan hadis ini menurut ilmu hadis itu adalah hadis hasan, karena dari riwayat Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, ini sangat terkenal sekali dalam ilmu hadis. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Namun apabila ada penguat dari jalan yang lain, maka hadis ini dapat naik menjadi sahih, karena hadis hasan lidatihi, secara datnya, apabila ada datang dari jalan yang lain, bisa naik menjadi hadis yang sahih. Kata Rasulullah, laisa minna man lam yarham sagirana wa ya'rif haqqa kabirina. Kata Rasulullah, laisa minna, bukan dari kami, man lam yarham sagirana, orang yang tidak menyayangi generasi muda dari kami, wa ya'rif haqqa kabirina, dan orang yang tidak mengetahui hak, ya, hak dari para senior kami. Untuk melengkapi pembahasan ini, maka pertama kita bahas dulu pengertian laisa minna, tidak termasuk dari kami. Apa makna dari kalimat laisa minna? Para pensyarah hadis telah menjelaskan tentang makna laisa minna. Apakah makna laisa minna? Para ulama menjelaskan bahwa kata-kata laisa minna di dalam hadis ini maknanya adalah, yaitu laisa min sunnatina, tidak termasuk sunnah kami. Jadi kata-kata laisa minna itu maknanya adalah bahwa tidak termasuk sunnah kami. Apa itu tidak termasuk ke dalam sunnah kami? Kemudian penjelasan yang lain dari para ulama, wa laisa min thariqatina, dan juga bukan dari jalan kami.
Jadi kata-kata laisa minna maknanya tidak termasuk sunnah kami, tidak termasuk jalan kami. Dan kata-kata laisa minna bukan maknanya bahwa laisa minna adalah bukan dari kaum muslimin, yakni dianggap kafir. Tidak demikian. Ini adalah makna yang tidak tepat. Orang yang memaknakan laisa minna dengan pemahaman seperti itu, maka itu tidak tepat. Kata-kata laisa minna di sini, maknanya adalah bahwa tidak termasuk dari kami, maknanya tidak termasuk dari sunnah kami, tidak termasuk dari jalan kami. Itu pengertian laisa minna, bukan maknanya yakni bahwa dia tidak termasuk dari kalangan kaum muslimin, bukan ke sana. Jadi kata-kata laisa minna tidak mengandung unsur mengkafirkan sedikit pun. Oleh karena itu, maka karena di sini tidak termasuk sunnah kami, tidak termasuk teladan kami, tidak termasuk orang yang dari ahli sunnah, dari orang yang mengikuti jalan kami, dari orang yang meneladani sunnah kami, dari orang yang melaksanakan jalan kami, itulah makna laisa minna. Selanjutnya, kemudian banyak hadis dan riwayat yang menjelaskan tentang kalimat ini, yaitu kalimat laisa minna. Maka di antaranya adalah riwayat-riwayat yang bertebaran di dalam kitab-kitab sunnah, umpamanya contoh yang lain, yaitu ada di dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah, laisa minna man ghassana, tidak termasuk sunnah kami, tidak termasuk teladan kami, orang yang suka menipu kami. Jadi kalau orang itu suka menipu, maka dia tidak termasuk dari kami. Tidak termasuk orang yang mengikuti sunnah kami. Karena sunnah kami tidak suka menipu. Siapa yang menipu itu bukan teladan dari Nabi Muhammad SAW. Itu bukan dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang suka menipu. Makanya kita tidak boleh menipu, kita tidak boleh berkolusi, karena itu tidak termasuk sunnah Nabi yang mulia. Atau dalam riwayat Imam Ibnu Hibban umpamanya, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk kami orang yang tidak dapat bertagoni dengan Al-Qur'an. Bertagoni di sini bukan berarti bernyanyi, tetapi maknanya adalah laisa minna man lam yuratil bil Qur'an, yakni tidak termasuk dari jalan kami orang yang tidak mengupayakan untuk baca Qur'an dengan tartil, yakni tahsinu tilawatil Qur'an, bagus dalam membaca Al-Qur'an, benar dalam membaca Al-Qur'an. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an dengan benar, dengan tartil, ini sesuai dengan thariqah kami. Karena Allah pun berfirman, waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Qur'an dengan tartil. Jadi kalau ada orang baca Qur'an serampangan, umpamanya di bulan Ramadan ini ketika dia membaca Qur'anul Karim, maka itu bukan thariqah kami, bukan jalan kami, bukan sunnah dari kami. Itu makna laisa minna diantaranya seperti itu. Di dalam hadis yang terdapat dalam kitab Sahihul Jami' dengan derajat hasan dari Abdullah bin Abbas, Rasul juga bersabda, laisa minna man amila bi sunnati ghairina, juga tidak termasuk jalan kami orang yang suka mengamalkan jalannya orang lain, jalannya yang tidak datang dari agama Islam, itu juga tidak termasuk, ya tidak termasuk jalan kami. Oleh karena itulah, maka di antara yang disabdakan oleh Nabi dengan kalimat laisa minna juga seperti yang tadi saya bacakan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Apa itu?
yakni kata Rasulullah, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yatim haqqo kabirina. Ya, tidak termasuk sunnah kami dan bukan termasuk yang mengikuti sunnah kami orang yang tidak menyayangi orang muda dan orang yang tidak mengetahui hak ya dari orang tua. Ini menunjukkan bahwa hendaklah setiap kita berupaya untuk apa? Orang tua menyayangi orang muda dan orang muda menghormati orang tua. Orang muda menghormati orang tua. Demikian makna dari hadis ini yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya, jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa makna dari hadis ini? Yaitu tidak termasuk kami orang yang tidak menyayangi, ya, orang yang tidak menyayangi orang yang muda dari kami. Dan seterusnya, maka hadis ini atau keterangan ini mengandung penjelasan yang sangat bagus sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita. Yakni maknanya adalah bahwa harasul Islam alal bir wa mura'ati hukukin nas ala ikhtilafi a'marihim wa ahwalihim. Bahwa Islam itu sangat berantusias untuk berbuat kebaikan. Islam itu sangat berantusias untuk menjaga hak-hak manusia. Al-ikhtilafi a'marihim wa ahwalihim. Sekalipun umur mereka berbeda-beda. Sekalipun keadaan mereka berbeda-beda. Sekalipun status sosial mereka berbeda-beda. Islam itu begitu. Walaupun sekarang sudah mulai orang mengabaikan tentang hak ini. Tapi suatu saat ya mereka yang mengabaikan hak ini akan mengetahui ya, dampak negatif orang yang tidak berbuat kebaikan, orang yang tidak menjaga hak-hak sesama manusia. Kadang-kadang orang ketika merasa menjadi kelompok besar, dia tidak lagi memperdulikan kelompok kecil. Kadang-kadang juga di balik kelompok kecil juga tidak sedikit yang menyombongkan diri kepada kelompok besar. Itu karena apa? Karena tidak memperhatikan ajaran yang benar dari agama kita ini. Makanya dikatakan laisa minna, yakni laisa ala thariqatina wa hadina wa sunnatina. Siapakah dia? Yaitu man lam yarham shaghirana, orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda usianya. Yakni maksudnya tidak memberikan hak kepada orang muda. Apa itu haknya? Minar rifqi, yakni kita harus bersikap lembut, walutfi, bersikap halus, wasyafaqati, bersikap menyayangi. Seperti itu. Dan inilah hak yang mereka. Mereka punya hak untuk kita bersikap baik kepada mereka, bersikap lembut, bersikap halus, bersikap menyayangi. Dan ini ya yang harus dimiliki oleh setiap pribadi seorang muslim. Dan muslim yang benar seperti itu. Sekarang ini sudah mulai muncul sebagian orang karena menjadi kelompok besar, apalagi kaum muslim zaman sekarang yang sudah mulai terkotak-kotakan. Dan terkotak-kotakan dalam pengertian oleh kelompok-kelompok, oleh fanatisme golongan yang tidak merujuk kepada ketetapan kitab Allah dan sunnah yang mulia. Banyak sekarang ini kelompok-kelompok yang merasa besar, mungkin banyak temannya, kemudian bersikap seenaknya saja, padahal dia sesama muslim. Dan sekarang ini banyak sekali orang yang sudah tidak lagi mau mengembalikan yakni urusan kepada kitab Allah dan sunnah yang mulia. Banyak sekali orang zaman sekarang tidak mau mengembalikan kepada kitab dan sunnah Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka kebanyakan mengembalikan kepada kelompoknya dan golongannya dengan tanpa memperdulikan dalil-dalil dari kitab dan sunnah Nabi yang mulia. Begitu pula dikatakan wa ya'rif haqqo kabirina, orang yang tidak mengetahui hak, ya, hak orang yang lebih tua dari kita. Apa itu haknya?
fayutihi haqqahu minat ta'zim wal ikram. Jadi haknya orang yang lebih tua adalah minat ta'zim, mereka di ya diagungkan, didahulukan, wal ikram dimuliakan. Ya, dan kita harus tahu bahwa orang tua memang kita harus menghormatinya. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya itu Riyadhus Shalihin, beliau sampai menjelaskan juga bab bagaimana seseorang harus mendahulukan orang yang lebih senior dalam urusan-urusan dunia. Dalam urusan-urusan dunia dan urusan-urusan mubah, maka kita harus mendahulukan orang yang lebih senior, orang yang lebih tua. Begitu. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki kelebihan usia daripada kita, karena ajaran agama kita memerintahkan supaya kita berlaku hormat kepadanya. Sekarang banyak anak muda yang juga tidak menghormati orang tua, orang yang lebih tua. Atau anak-anak banyak juga yang tidak menghormati orang tuanya, mengabaikan orang tuanya. Semua ini adalah bukan dari jalan petunjuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah, idkhuluqu ahli Islam rahmatu shaghir wa ma'rifatul haqqil kabir. Karena sesungguhnya yakni akhlak seorang muslim adalah rahmatu shaghir, menyayangi orang yang muda, wa ma'rifatul haqqil kabir, dan juga ma'rifatul haqqil kabir, dia harus mengetahui hak dari orang yang lebih tua. Wa khosatan idza kana lahu syarafun bi ilmin aw salahin aw nasabin jaqi. Terlebih apabila ternyata orang tua tersebut syarafun bi'ilmin, dia memiliki kemuliaan dengan sebab ilmunya. Apalagi dia sudah tua, juga ahlul ilmi. Juga harus menghormatinya. Banyak juga sekarang orang-orang muda yang mungkin memiliki ilmu apa, tapi dia kurang menghormati kepada orang yang tua yang juga ahli ilmu. Karena mungkin merasa dia lebih paham. Kadang-kadang mungkin karena dia merasa lebih tinggi. Seperti itu. Padahal persoalan lebih tinggi atau tidak lebih tinggi itu adalah kelebihan masing-masing. Namun, hak Islam menjelaskan bahwa akhlak orang yang beragama Islam, dia menghormati kepada orang yang lebih tua. Ya. Idzakan lahu syarafun bi'ilmin, apalagi dia dimuliakan dengan sebab memiliki ilmu. Ya, dia tua, dia punya ilmu. Aw salahin, atau dia yakni dimuliakan dengan sebab orang yang solih, ya tua ya solih, atau nasabin zaki atau nasabnya yang baik, ya maka ini pun juga merupakan sikap yang benar bahwa kita harus menghormati mereka semua. Ala kulli hal, demikianlah Islam mengajarkan banyak hal yang berkaitan dengan masalah ini. Dan selain bab tentang rahmatis shaghir, juga dalam kitab ini dibahas bab mu'anaqatis shabi, yaitu bab memeluk anak kecil. Dan ini sebagai bukti bahwa bagaimana sikap kita kepada orang muda. Selain kita menyayangi juga wa mu'anaqatis shabi, yakni kita memeluknya. Itu pun juga sama sebagai tanda bahwa dia memiliki perhatian yang besar kepada anak muda. Bahkan juga dicantumkan bab qublatir rajul al-jari as-saghira, yakni bagaimana seorang ayah, seorang bapak, ya, dia mencium anaknya, dan itu sebagai tanda kasih sayang. Maka ketika ada sahabat Nabi yang dia tidak pernah mencium anaknya, kemudian ketika Rasul mencium anaknya, sahabat tersebut bertanya, ya Rasul, apakah engkau suka mencium anak-anak? Maka kata Rasul, itulah tanda kasih sayang kepada anak-anak. Banyak orang yang yakni mengabaikan tentang persoalan mencium anaknya. Dan mencium anaknya itu merupakan bagian bagaimana bermuamalahnya kita dengan anak-anak kita. Kemudian bab yang ke-172, Imam Bukhari mendatangkan bab masirah sisobi, bab tentang mengusap kepala anak kecil. Ini pun juga sama. Bahwa kita mengusap kepala anak kecil itu merupakan bagian dari bagaimana muamalah kita dengan anak muda. Ya, jadi ketika anak kecil, anak muda, kita usap kepalanya, itu merupakan sebagai tanda bahwa sesungguhnya orang yang lebih tua memiliki perhatian yang besar kepada anak muda dan berinteraksi dengan baik dengan anak muda. Dan bab yang ke-173, babu qawli rajul as-salih shaghir ya bunai, yakni juga tampak
bagaimana Islam mengajarkan kepada kita supaya kita bersikap lembut adalah di antaranya kita mengucapkan kata-kata dengan kata-kata yang halus. Ya bunai, kata-kata bunai, ya bunai. Ya, ini merupakan kata-kata yang lembut sebagaimana Luqmanul Hakim juga sama. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah merupakan kezaliman yang besar. Demikian, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat, dapat mengambil faedah dari apa yang tadi saya terangkan. Dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri majelis ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa perbuatan yang seperti itu termasuk ke dalam sabda Nabi yang mulia yang tadi, yaitu laisa minna man ghassana, tidak termasuk golongan kami, yakni tidak termasuk jalan kami orang yang suka menipu kami. Bahkan yang lain kalimatnya ya, laisa minna man ghassa ya, atau man ghassa ummati, tidak termasuk ya sunnah kami orang yang suka menipu umat kami. Maka perbuatan yang seperti ini merupakan bagian dari kezaliman ya, kezaliman dengan sesama manusia yang disebut dengan as-sayyi'ah, perbuatan dosa, perbuatan kejahatan. Apabila seseorang telah menjanjikan sesuatu, kemudian apalagi dengan mengambil harta orang lain, maka pengambilan harta orang lain tersebut adalah bagian dari kezaliman ketika ternyata dia tidak memenuhi janjinya. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hei orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janji itu. Jadi seorang mukmin tidak layak untuk mengingkari janji ketika dia menjanjikan untuk membantu seseorang, umpamanya yakni mensukseskan untuk menjadi calon pegawai ini dan itu dan seterusnya dengan cara yang baik, umpamanya seperti itu. Tetapi kalau umpamanya ternyata dengan cara memberikan sogokan, tentu ini tidak boleh. Karena Nabi kita yang mulia bersabda, ar-rasib wal-murtasi finnar, orang yang menyogok dan orang yang disogok itu di neraka, yakni diancam hukuman neraka. Dan dengan kata-kata ar-rasib wal-murtasi finnar, yang menyogok dan yang disogok itu diancam neraka, itu dalil bahwa orang yang menyogok dan orang yang disogok telah melakukan dosa besar. Karena salah satu cirinya adalah karena dalam keterangan tersebut yakni disebutkan finnar. Di antara ciri dosa besar disebutkan adabnya, disebutkan hukumannya. Mudah-mudahan Allah Tabaraka Ta'ala
menjauhkan kita dari perbuatan tersebut, karena selain menyelisih sunnah, juga perbuatan tersebut telah mendapatkan ancaman karena di dalamnya ada unsur riswah, yaitu ada unsur sogok menyogok dan seterusnya. Demikian Allah Ta'ala a'la. Ya. Mau menang sendiri aja gitu, tidak mau dari yang tidak sebelum. Ya. Barakallahu'alaikum. Tentang orang tua yang pengen menang sendiri. Orang tua yang menang sendiri saja, maka itu adalah salah satu contoh bahwa orang tua tersebut adalah termasuk orang yang tidak mengerti bagaimana seharusnya dia bermuamalah dengan orang muda. Di antara tanda menyayangi anak muda adalah dengan cara mendengarkan perkataan orang muda. Dan ini banyak terjadi. Nabi kita yang mulia, ketika berinteraksi dengan anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil, itu Nabi kita yang mulia mendengarkan keluhan mereka, mendengarkan celoteh mereka. Dan begitulah seharusnya kita bersikap kepada anak muda. Jangan kemudian semua pembicaranya dikuasai oleh orang tua. Ini termasuk perkara yang menghilangkan sebagian dari urusan mendidik, ya, mendidik kepada orang muda. Yang keduanya juga perkara yang seperti ini akan membunuh karakter. Yang ketiganya akan timbul wahsyah, yaitu kerenggangan hati antara orang tua dan anaknya. Oleh karena itu, maka apabila ada orang tua yang seperti ini, hendaklah memperbaiki diri dengan cara apa? Dengan cara kembali merujuk bagaimana Al-Qur'anul Karim mengajarkan sikap yang baik kepada orang muda. Kemudian bagaimana Sunan yang mulia menjelaskan dan memberikan contoh kepada kita ketika mendengarkan perkataan atau ucapan-ucapan dari orang-orang yang muda atau termasuk anak kita apalagi. Namun sebaliknya juga seorang anak ditanamkan supaya bersabar. Bersabar ketika orang tuanya memang pengen menang sendiri. Jadi masing-masing sudah diterangkan akhlaknya. Akhlak orang muda ketika orang tua ini memang bawa karab sendiri, ya orang muda ya harus belajar sabar. Apabila orang muda juga tidak belajar sabar, keliru. Ya, begitu pula sebaliknya. Orang tua juga harusnya dia belajar untuk mendengarkan perkataan dari orang muda, ya. Jangan kemudian orang tua tidak mau mendengarkan perkataan orang muda dan orang muda tidak mau bersabar dengan apa yang dilakukan oleh orang tua. Apabila keduanya saling bersinergi mengikuti teladan Nabi kita yang mulia, maka insya Allah Ta'ala semuanya bisa berjalan dengan sesuai apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kata Rasul, wa inna abdulal hadi hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian wallahu taala a'lam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya. Ada kaitan dengan desa mina? Iya. Baik, iya. Baik, berarti kita lagi berbicara tentang terus. Sudah? Ya, baik. Jadi ini pun terkait dengan pertama rakyat, yang kedua ya pemimpin. Jadi petunjuk Nabi yang mulia
di antara pemimpin yang dimuliakan adalah Al-Imamul Adil, yaitu imam yang adil. Itu petunjuknya begitu. Petunjuk Nabi yang mulia, seorang pemimpin itu ya harus adil. Kenapa? Karena ida adalal imam fasyakaratir ra'iyah. Kalau imam itu adil, pimpinan itu adil ya, maka fasyakaratir ra'iyah, pasti rakyat bersyukur. Kalau imam itu adil, pemimpin adil, rakyat harus bersyukur. Yang keduanya, bahwa wa'ida jawal imam, dan apabila imam itu zalim, fasyakaratir ra'iyah, maka rakyat mesti bersabar. Jadi di sini, apa namanya, harus atas bawah. Yang atas, petunjuk Nabi yang benar adalah berbuat adil. Itu untuk para pemimpin. Yang keduanya, kalau pemimpin itu tidak adil, maka berarti dia zalim. Dan di antara yakni orang yang nanti tidak bisa apa namanya mendapatkan minum dari telaga Rasulullah adalah para pemimpin yang tidak adil ini. Mereka tidak akan bisa minum dari telaga Rasulullah SAW. Sangat jelas sekali ketentuannya. Yang keduanya, rakyat. Maka sikap rakyat yang benar adalah, satu, kalau imamnya adil, pemimpinnya adil, maka dia harus bersyukur kepada Allah, dan berterima kasih kepada pemimpinnya, dan seterusnya. Itu kalau imamnya adil. Yang keduanya, apabila imamnya itu zalim, maka petunjuk Nabi kepada rakyat, yakni rakyat tersebut harus bersabar. Jadi kalau umpamanya begini, sekarang ini pemimpin kita ini berbuat zalim. Saya mau tanya, jadi pemimpin kita berbuat dosa tidak? Berbuat dosa kan? Nah, berikutnya, rakyat pengen berbuat dosa apa pengen tidak berbuat dosa? Kalau rakyat pengen tidak berbuat dosa, maka bersabarlah. Seperti itu. Bersabarlah dengan kedzaliman pemimpin yang ada. Kalau rakyatnya tidak mau bersabar, ya, kalau rakyatnya tidak mau bersabar, maka berarti dosa pemimpin ditambah dengan dosa rakyatnya. Apa dosa pemimpin? Tidak adil. Apa dosa rakyatnya? Tidak bersabar. Itulah sebabnya Nabi kita yang mulia di dalam hadis Ibad bin Sariyah, beliau mengatakan, "Usikum bitaqwallah, aku wasiati kamu supaya bertakwa kepada Allah. Wasam'i, dengarkan. Wa ta'ati, dan ta'ati. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyun, sekalipun kamu dipimpin oleh pemimpin seorang hamba saya dari negeri Habsyi." Karena namanya pemimpin seorang hamba saya dari negeri Habsyi adalah satu performannya, fisiknya tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin. Turunannya, nasabnya tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin. Yang pertama, yang keduanya, yakni pemimpin ini adalah orang yang memang ya karena dia ini seorang hamba sahaya, jadi bukan hanya dia tidak pantas menjadi pemimpin mungkin secara fisiknya, tapi juga persyaratan-persyaratan yang lain. Tetapi ternyata apa? Ternyata walaupun pemimpinnya seperti ini, kita diperintahkan supaya apa? Isma wa'ati, dengarkan dan taati. Ya, kita harus mentaati pemimpin yang tidak pantas menjadi pemimpin, pemimpin yang tidak memenuhi syarat, pemimpin yang tidak adil, kita tetap harus mentaati mereka. Itulah sunnah Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Nah, apabila ini pemimpin, kemudian rakyatnya ini tidak sabar, yakni tidak mentaati, ya sudah. Ini berdosa, rakyatnya juga berdosa, maka terjadilah prahara. Terjadilah prahara. Prahara dari apa? Kezaliman pemimpinnya, dan juga yakni ketidaksabaran rakyatnya. Seperti itu. Karena setinggal kita berpikir dengan jernih, jadi mau menambah dosa, pemimpinnya zalim, kemudian kitanya tidak sabar, maka sudah lengkap. Dari atas berdosa, dari bawah berdosa. Nanti kalau terjadi prahara, kita jangan heran. Seperti itu yang pertama. Yang keduanya, ada lagi prahara yang lebih dahsyat. Apa itu? Pemimpinnya zalim, rakyatnya bersabar,
Tapi ada sebagian orang yang menjadi corong pemimpin yang zalim. Yakni dia terus membela pemimpin yang zalim. Padahal sudah nyata kedolimannya. Dia bela. Ya. Bela itu bukan dengan sabda Nabi. Bukan mengikuti petunjuk Nabi. Tetapi karena dia memang mencari sesuatu. Maka yang seperti dikatakan Nabi kita yang mulia. Barang siapa yang menjadi corong pemimpin. Yakni pemimpin ini zalim. Lalu kemudian dia membela kedolimannya. Bahkan menjadi corong atas kedolimannya. Kata Susan. Orang ini nanti di akhirat. Apabila dia ke telaga Rasulullah SAW, itu akan diusir. Dia tidak akan bisa minum dari telaga Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama mengumpulkan beberapa riwayat tentang orang yang tidak bisa minum dari telaga Rasul. Siapakah dia? Pertama, mereka yang telah mengganti agamanya. Dari agama Islam menjadi agama yang selain Islam. Yaitu orang-orang yang murtad. Yang keduanya, orang-orang yang melakukan bid'ah dalam agama. Maka mereka itu adalah orang yang tidak bisa minum dari telaga Rasulullah SAW. Yang ketiganya, yaitu mereka pemimpin yang tidak adil dan juga corongnya, yaitu orang-orang yang menjadi corongnya. Corong bagi pemimpin yang tidak adil ini, mereka tidak akan bisa minum dari telaga Rasulullah SAW di akhirat kelak. Oleh karena itu, saya ulangi lagi bahwa kalau kita ingin menjadi rakyat yang baik, yang tadi kata Rasulullah SAW, idza adala al-imam, ya, fasakarti ra'iyah, kalau imam adil, rakyat akan bersyukur. Wa idza jarul imam, dan apabila imam itu zalim, maka fasobar jarraiyah, rakyat hendaklah bersabar. Seperti itu. Jadi tinggal pilih saja tuh Pak, pengen apa? Rakyat pemimpin berbuat dosa, kita bantah dengan dosa apa? Kita balas dengan dosa atau bagaimana? Kalau demikian maka tentu dua-duanya keliru. Pemimpin yang zalim juga merupakan perbuatan dosa dan rakyat yang tidak bersabar juga perbuatan dosa. Sebagai contoh yang gampang. Saya mau tanya, kalau kita sebagai suami berbuat salah zalim kepada istri, tapi kita yang zalim ini pengennya istri tetap taat atau tidak? Pasti jawabnya pengennya taat. Seorang suami yang zalim itu inginnya istrinya taat, begitu kan? Dan Anda bisa bayangkan, kalau suaminya zalim, kemudian istrinya ini tidak bersabar, karena tidak mentaati kita sebagai suami, maka perhara dalam rumah tangga akan sangat dahsyat. Nah, sebagaimana perhara ini terjadi pada rumah tangga, begitu pula perhara akan terjadi pada suatu negara. Dan kita banyak menyaksikan ketika pemimpinnya zalim, rakyatnya tidak bersabar, sehingga melakukan aksi-aksi yang tidak sesuai dengan teladan Nabi kita yang mulia, maka terjadilah bencana yang luar biasa, yang bukan semakin baik, malah semakin memperkeruh suasana. Barakallahu fikum, mudah-mudahan difahami, mudah-mudahan dimengerti. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup insyaallah taala, semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Dan kita akhiri di sini, subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.